Oke, guys, welcome back to channel Illusion again. Kali ini Bang Illusion mau ngasih tahu info penting untuk banner selanjutnya. Kemarin banyak yang nanyain juga tentang Bang banner selanjutnya habis Claudia apa gitu. Nah, ini kita udah diberitahu oleh pihak kotanya di Twitter, yaitu banner yang akan datang setelah Claudia itu bannernya si Kobabi, ternyata besok tanggal 6 Oktober ya guys ya. Nah, Kobabi ini simulacrum yang tipenya charger atau chargernya yang lebih gede. Dia pakai senjata untuk elemen pyro, elemen api. Ini kita bisa lihat cuplikan videonya dahulu di YouTube Tower of Fantasy ya guys. Miss Cobalt B, about the feedback last time. Feedback. Adjustments have been made. But I'm not sure if it meets our expectations. So I'm gonna run some tests. The center of balance is tilted to the left. Need to redo the balance. Shooting feedback? Mediocre. Sustainability? Perfect. We got some interesting data today. So, I have a new idea. Tower of Fantasy! A shared open world MMORPG! Play now for free! Nah, mungkin itu buat cuplikannya, singkat, cuplikan singkat dari Kobaldi. Jadi Kobaldi ini kalau kita lihat, ini dia memang seri setternya yang lebih apa? Isi chargernya yang lebih gede ini. Udah mirip kayak Tsubasa ini. 12 tapi apa daya hancurnya kecil banget ini. Jadi emang dia buat di setting untuk elemen api ya kalau salah. Tapi ini masih anu ya, masih analisis ini masih berdasarkan server Cina itu loh. Jadi kita belum tahu yang ntar kalau pas di reversi globalnya akan diubah lagi atau kurang tahu. Jadi Bang Lucian kurang paham untuk lebih lanjutnya yang itu, soalnya belum ada data Kobaldi yang akan diberikan. Apakah dia memberikan resonansi api atau tidak, saya kurang tahu. Oke, mungkin itu saja untuk informasinya untuk banner yang akan datang besok. Dan untuk analisis Kobaldi juga akan Bang Illusion berikan nanti kalau udah rerun di banner selanjutnya setelah Claudia. Bukan setelah Claudia, saat Claudia barengan dengan Claudia bannernya. Oke, maybe next time and see you in another video. Bye bye.